berpotensi stunting dan sudah stunting. Penanganannya dilakukan melalui intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Karenanya, pada kesempatan ini kami hadir di sini lengkap dari kesehatan, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat desa, dan bersama pengurus PKK. Untuk kader PKK Desa Selamat Timur, agar monitor dan kawal betul tumbuh kembang anak yang ada di wilayahnya dengan mengoptimalkan posyandu. Pada pagi hari ini, ya, kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menyambut baik kegiatan stunting ini, khususnya ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan itu bukan hanya sektor pertanian, tapi sektor perikanan. Kebetulan kami di sektor perikanan ini, ikan itu salah satu memberikan kandungan protein yang cukup baik. Tentunya kelebihan-kelebihan salah satu adalah kandungan omega 3 yang terdapat pada ikan. Selanjutnya, sasaran kami sebenarnya ibu-ibu tolong biasakan atau ajaklah anak-anaknya untuk makan ikan. Ikan ini sebenarnya dari segi kesehatan, dari segi sangat menguntungkan, dan dari segi kecerdasan otak juga. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ida Mahendra atas bantuan yang telah diberikan kepada anak-anak kami yang berupa telur, bibit, dan berbagai macam kegiatan yang telah kita lakukan bersama. Pada intinya kami mewakili masyarakat kami Desa Bantas mengucapkan banyak-banyak terima kasih.